guys, welcome back to my channel Zelda Zia. Channel hari ini aku mau room tour. Okay guys, jadi ceritanya aku kemarin aku ngechat sama Dada. Jadi ruangan ini tuh sebenarnya tadinya ruangan TV, ruangan buat keluarga. Terus sekarang dijadiin kamar aku karena aku mau tidur sendiri. Kalau kemarin kan aku bareng orang tuaku, jadi sekarang aku udah sendiri guys. Jadi kan kemarin itu kan ngechat dulu sampai satu hari chatnya. Capek banget sampai kayak ada chat-chatnya gitu. Satu hari tuh ngechat. Terus besokannya diberes-beres lagi, terus diberes-beres lagi besokannya, terus besokannya kan datang AC. Nah, besokannya lagi baru dipasang. Nah, pas kan lagi dipasang AC. Habis pasang AC, dielap-elap, dipel dulu, disapu dulu, ditata-tata dulu, baru udah jadi kamarnya. Oke guys, ayo. Ayo. Kita nonton. Nah guys, aku udah nyampe di kamar aku. Ini masih kayak gini ya, soalnya aku belum tembalin stiker-stiker. Oke guys, kita lihat ya. Taduh. Jadi matiin lampu dulu kan. Oke guys, nanti lampunya akan tertutup dan kalian akan tutup mata ya. 3, 2, 1. Ada pintu kayu. Habis itu di sini ada ruangan kayak bukan ruangan sih, tempat main. Jadi ini aku buat. Ini ada kayak boneka. Ini buat simpan minum kalau aku misalkan mau minum. Ada tisu, ada boneka lagi. Terus ini ada box squishy, sama ini ada box boneka. Terus di sini ada papan tulis belajar. Ini papan tulis. Ada ini juga. Ada stiker stiker. Oke. Sini ada pintu lagi menuju ke balkon. Dan ini ada karpet. Di sini itu dari sini. Ini dulu ya. Ini ada jendela. Tuh, lihat tuh. Gak boleh guys, nanti tahu rumahnya di mana. Oke, di sini ada karpet lagi sama kalian di sana. Tapi di sini ada skuter ini yang waktu itu aku ulang tahun dikasih. Ini ada skuter nih. Skuternya kenapa aku di sini? Karena ini tempat parkirnya. Terus di sini. Lihat sini. Ada kabel casan juga. Terus ini ada bukan. Ini ada laptop buat aku sekolah online. Ada tisu basah, ada ini. Ini kayaknya bukan scrunchies tapi ketan, sama ada bubble gum. Ini juga aku pakai scrunchies. Terus ini ada Al-Quran, jenis foto-foto. Terus ini buat bisnis kita gitu ya. Ayo aku sebenarnya. Terus di sini ada buku belajar aku. Nih. Kelas 3 ya, guys. Ini di sini ada yang warna pink, tapi ini ada cocok warna. Misalkan ini kayak colorful yang ini. Kan ada pink juga, pink. Terus kalau di bawah ada yang warna biru gitu kan. Ini lihat biru. Ini buku Naura. Oke, ini adalah buku Naura yang nggak tahu keberapa. Udah gambar-gambar itu. Terus ini ada buku aku di Secret Garden, ini aku suka banget. Aku udah mau akhir.
Ini yang waktu buku aku yang dulu guys, tapi udah gak dipakai. Dan ini yang paling baru banget nih, yang bukunya Nena. Tuh. Tuh. Terus ini ada Elsa nih, ini beli di supermarket, ada sama box juga. Ini ada kaca-kaca yang waktu itu dikadoin. Ini ada gantungan uang 50.000, gara-gara kan jadi juga kan. Ada bunga warna biru gitu. Terus ini ada roller buat kucing, nanti aku ambil dulu. Ini ada medalion. Aku suka ngumpulin medalion nih, ngeliat. Aku punya medalion lagi di sini. Nih, aku udah punya segini dong. Ini yang legendary. Aku udah punya segini. Guys, terus ada itulah aset. Sekarang yang terakhir, tempat tidur. Guys, ini aku ada yang bikin sendiri, guys. Ini guys. Nah, kan ada tulisan remote. Ini remote-nya asli tuh, lihat. Jadi ini aku bikin sendiri dari kardus, guys. Ini sampai aku pakai pisau gitu, terus ini pakai kertas. Terus ini ada kayak tutupannya gitu. Terus tapi nanti kebuka lagi. Ini ada kasur aku. Teddy bear. Seru banget. Ini buat tidur. Enak banget. Ini ada selimut. Ada bantal. Ini ada selimut atau blanket. Ini ada. Okay guys, di sini ada bantal warna putih juga. Warna putih semuanya. Ini guling. Guys, kenapa aku warna putih? Gara-gara aku suka banget. Okay guys, yang terakhir, bukan yang terakhir, tadi kasur ada lagi. Ini pintu rahasia menuju ke angin. Pakai back sound-nya ya. Udah lucu. Aku back sound-nya dulu ya. Thanks for watching, don't forget subscribe, comment, and share.